kedepannya ke desa wisata Kaduela. 465, tapi potensinya sebetulnya lebih dari 700. Oh, maksudnya untuk menginspirasi dan memotivasi dan membantu promosi. Karena saya tadi bilang Pak Bupati bahwa kita punya program penguatan dan nanti jika mendapatkan pengakuan maka bisa ditambahkan dana desanya. Jadi ada program insentif dari pemerintah pusat dan juga nanti ada mitra-mitra kolaborasinya. Tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat di desa Kaduela yang mudah-mudahan tetap semangat walaupun malam masih ingin pada foto-foto. Saya berharap di akhir pemerintahan Pak Jokowi ini desa wisata akan menorehkan lebih tinggi prestasinya di tingkat dunia karena ada dua desa wisata yang sudah masuk menjadi desa wisata terbaik dunia, yaitu yang di Bali, Penglipuran, dan yang di Gunung Kidul, yaitu Nanggerak. Saya berharap di Jawa Barat juga bisa menyumbangkan sebagai desa-desa wisata terbaik dunia. Apa aja Pak yang diperlukan untuk pertama, desa wisata harus desa wisata yang berkelanjutan, makanya kita tadi nanam pohon durian, dan berkelas dunia. Berarti harus ada 3A-nya, atraksinya ditambah amenitasnya seperti homestay-nya dan juga aksesibilitas. Bagaimana kita bisa membangun paket-paket wisata? Tadi Dr. Benny bilang karena semenjak dibukanya Kertajati banyak wisatawan Malaysia yang juga kesini. Thank you.